Kalau hujung aku nak hujung. Aku basah. Oh, sorry. For this call kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya Syahir daripada Horizon Film Entertainment. Terima kasih. Pertama kali saya terima kasih kepada Siniwati pelakon kita, Kak Oji, Kak Oji Ahmadot. Kak Oji Ahmadot ada kat belakang tu. Dan juga pelakon handsome dan macho, Abang Isma Daniel. Dan juga ada Taufik Anafi, Ustaz Pascal. Okay. Tayangan hari ini adalah Horizon Film, Rekaman Film dan juga Joko Anwar Apparel. Kita membantu untuk promosikan film ini. Kita bantu JSC dan juga Suraya Film. So, saya pun tak nak cakap banyak. Kita dah boleh enjoy untuk tengok filem ni. Alright, terima kasih. Hai, hello. Selamat menonton special screening Perempuan Tanah Jahanam bersama Joko Anwar Apparels, Rekomend Film dan Horizon Film. Hari ini, saya Joko Anwar, penulis dan pengarah Perempuan Tanah Jahanam, mengucapkan selamat menonton dan sampai berjumpa di film selanjutnya. Selamat menonton! Okay, bye. Apa? Apa? Suka sangat dengan akad dengan gambar hantu ni. Apa guna mempakai jadi hantu? Aku suka tu. Cepat. Faizah? Ya, akad dengan poster je. Okay, haa. Okay, cepat. Kau nak suruh akad berlaku apa? Posi hantu ke apa? Yes, tak ada. Please. We are looking for that. Ya. Faham tak lama tu. Yeah. Okay. Sayang dia. Kita nak ambil gambar, saya ambil gambar pengajar dia aku ni. Boleh, boleh. Kenapa kita tak jemput orang datang teater komedi seorang? Kita jemput lah, sekarang jemput. Daripada perempuan. Sekarang kita jemput lah, bukan? Sekarang kita jemput. Sekarang kita jemput. Datang, ada. 27 ada berapa yang berhari? 27 ada berapa? I don't like girls. I was a girls. Akak tengah lah. Okay. One, two, three. Yes. Betul yang pola mah. Okay. Tapi sekolah. Kamu nak cukup mereka berapa hari? Kita nak cukup berapa hari pula? Berapa salah? 27? Dia pun 2 hari lah. Okay. Ya, dek. 10 hari bulan? Kat mana? Oh, saya ada kat Istana Budaya.
I'll be there. Ah, I baru nak tanya. I'll be there from 12 until 7. Ah, okay. Di bilik puding di raja. Okay. Dia hanya keturunan raja je. You ada... We have rehearsal of the theatre company. Ah, okay, lah. Kita tengah rehearsal. Alright, cun. And then if you want to interview Kiram, interview lah. And all the whoever is going to be there. I'm going to be there. So 10 hari bulan eh, main hands up. Ya, yes, 10 bulan. Bilik puding di raja dia pernah betul-betul atas KPIB. Okey. Ya, eh, 12 hari. Right. Kakak saya mana? Aku call eh. Okay. Tapi tu lah takut tak dapat call dia, dia tengah dari. Macam saya, macam saya. Kan lagi, pas kan eh. Bilik puding di raja. Aku ingat dia cakap puding. Ingat puding? Puding? Ingat puding, ingat Joker je. Puding, ingat Harley Quinn. Puding, ada Harley Quinn? Puding, puding diraja, okey. Puding diraja. Dia nak buat presentation? Ya. Jom, first impression. Cut dulu. Tutup dulu. Ya. Hai, assalamualaikum. Kembali bersama Telegram. Hari ini kita dijemput untuk tonton filem arahan Joko Anwar. Berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Yes. Pelakon aku tak tahu nama. Aku kena terabas seluruh orang ni. Okay, okay, this one is first impression lah. So dia cerita bergenre seram, thriller kan. Mengisahkan perempuan yang berada di tanah tanah jahanam. Yang menjahanamkan. Okay, actually dia tajuk tu agak misleading kan. Tajuk tu misleading. And poster dia pun misleading. So aku punya expectation sebelum masuk tu lain tau. Based on dia punya poster, based on dia punya tajuk, trailer tak tengok. Okay. Tapi bila dah masuk tu, cerita dia, dia mix and match cerita dia. Okay. Dia horror tapi aku rasa dia tak cukup seram. Yes. Okay. And dia banyak sangat cheat untuk jump scare. Jump scare. Yes. Dia punya jump scare tu dia build up kan dengan muzik dia tiba-tiba kau tipu. Aduh, sekali kan? Just for comic relief aku okay. Yes. And rasa buat, banyak kali lah. Dia buat lagi. Dia buat lagi. Dia buat lagi. Agak annoyed lah kan. And then dia macam clickbait juga lah. Yes. Pada aku that kind of cheap jump scare dia sama juga macam clickbait lah. So macam rasa macam tak ada sebab build up dia. Best gila. Yes. Cakap, oh dah start dah start. Yes yes. Yalah meminang pakai selimut dia. Apa buat? Kan? Aku macam disappointed gila. Disappointed. Disappointed. Aku tak kisah kalau benda tu bayang-bayang kot. Fine. Ya. Aku tak kisah. Tapi macam dia mengganggu lah. Dia mengganggu lah. And then satu lagi, aku rasa dia terlalu banyak komik dia ni. Aku tahu tengok. Itu lah cerita sekolah ini, sana kena keluar. Bakar tu. Sini. Mic dia pun ada kat sini. Maaf, itu ada Joker bodoh ketawa. Itu lah. Sama macam Tori juga kan. Bila dah start rekod je, ada orang start engine lah apa. Okay, okay. Dia terlalu banyak comic relief aku rasa. Sampai aku rasa, okay, this is movie dia nak bawa ke komedi ke? Kan memang ada lah cerita komedi seram kan. Aku actually prefer kalau dia buat komedi seram. Malang-alang. Malang-alang Minah Seko lagi member dia tak kerti senyap. Pepet-pepet-pepet. Kan? Kau dah lah masuk hutan. Lepas tu kau buat-buat lawak je kerja. Tapi scene dia... Yes. That one is itu okay. Memang power. Itu memang wow. Okay. Oh, okay. Tiba-tiba dia pergi ke goal pula kan. Aha. Dia switch dia punya team tu power. Tu lah. Then macam biasa lah. Aku rasa third act dia, dia terlaut sikit lah. Terumbang ambing. Dia tiba-tiba oh, yeah. Dia lose focus.
Dia mesti fokus, dia nak habiskan, dia nak explain cerita tu senang gila. Aku rasa cerita ni rekod. Ha. Montage flashback paling lama. Yes. Tiga kali dia buat. Dia Kuano memang suka rule of three, aku rasa. Semuanya dia nak buat tiga, tiga, tiga kan. Aku tak faham, is it difficult sangat ke nak bagi penonton faham certain things? Yes. Sampai kau nak flashback macam tu sekali, in detail sikit. Cinematography, production, kau rasa macam mana? Aku okay, actually dia dapat dia punya... Aku, okay, cinematography dia aku suka. Aku tak suka dia punya colour. Aku rasa something wrong with the projector dia orang. Aku tak suka dia punya colour. Colour-colour contrast dia macam... Aku rasa kalau tengok macam HD ke, rasa lagi... Mungkin lah. Lagi cantik lah. Mm-hmm. I mean, dia kelabu, kapu kan. Aku rasa macam something wrong with the projector lah kan. Macam berasap je kan. Tapi set design ni aku rasa cantik semua. Set design cantik? Hmm. Intro dia power gila. Intro dia mana? Kat tool lah awal. Oh yes. Tu intro dia memang power gila. Soul. Yes. Kau tengok tu kan, okay. This is something new. Okay. Kan dia bawa parang kan. Padahal dia boleh buat pisau kecil dia. Oh, yeah. Doesn't make sense dia nak bawa parang macam tu kan. Tapi nak bagi dramatik kan. Nak bagi orang takut. Yes. Okay, nak sense. Nampak filem. Yes. Saya kat intro dia okay. First act dia aku okay. First act is very good. Very good kan. Kau memang kau punya art direction kau, attention to detail semua memang inch perfect untuk first act. Dia dah masuk second act, dia dah start. Second act dia dah kat kampung tu. Dia dah ada benda yang kurang menyenangkan. Alam tu dah masuk dah elemen-elemen yang tak sepatutnya. And then the third act. Actually, senang je nak settlekan benda tu sebenarnya. Tapi aku tak tahu kenapa dia nak bagi benda tu kompleks. Yes. So, sebab aku rasa patutnya dia fokus horror. Kau penat ke? Cepat apa? Okay. Dia nak fokus, aku rasa patut dia just fokus horror. Okay, this is horror film. Just fokus horror. Tu tak payah nak buat benda lain. Aku tahu Joko Anwar dia memang suka... Dia memang jenis yang experimental. But this is, I think this is too much. Yes, too much of an experimental. Tu je yang aku rasa kan. Yang aku dapat cakap lah. So overall kalau compare ni dengan Ratu Ilmu Hitam, aku prefer Ratu Ilmu Hitam. Okay. Ni dengan Gundala. Ni lah. No. Yes, Gundala. Ni dengan Gundala, aku still prefer yang ni. Okay. Alright, tu je first impression. Kita akan come up dengan full review. Okay. Full review. Okay. Dan kita akan bagi bintang nanti kalau ada. Alright. Thank you. Ken, assalamualaikum.